Baik pemirsa HCTV, kita kembali di Usai Menjawab hari Sabtu yang baik ini. Kita sedang bicarakan masalah Nuzulul Quran yang terjadi ulang tahun tadi malam. Jadi setiap 17 Ramadhan adalah Nuzulul Quran. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadhan, ya, sebagian, tidak semuanya. Di bulan-bulan yang lain juga Quran itu diturunkan, sehingga membutuhkan waktu yang lama, 23 tahun. Kenapa lama sekali? Karena Al-Quran memang diturunkan berangsur-angsur, tidak sekaligus, menurut kebutuhan yang dibutuhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diturunkan sekaligus, tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang kafir waktu itu. Pemirsa CTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran sekarang sudah menjadi Al-Quran menjadi kitab yang paling penting, ya. Kalau dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain di dunia ini, tidak ada seorang Kristen pun yang bisa menghafal Injil, tidak ada seorang Yahudi pun yang bisa menghafal Taurat, tidak ada. Tidak ada seorang Konfusius pun yang mampu menghafal kitab-kitab dari Konfusius, tidak ada. Tetapi jumlah umat Islam yang bisa menghafal Al-Quran itu, yang mampu menghafal Al-Quran itu, sekarang ini jutaan di seluruh dunia. Di luar kepala. Mereka bisa turun-menerus tuh mengaji. Jadi semua imam besar Masjidil Haram, dan semua imam besar Masjid Nabawi, imam besar Masjid Amr bin As di Mesir, imam besar Masjid Istiqlal Jakarta, imam besar masjid-masjid besar itu, masjid-masjid di Kuala Lumpur, itu semua Al-Hafidh. Di Indonesia juga Masjid Raya Baitur Rahman saja, sebagian dari imam-imam sekarang itu adalah Al-Hafidh 30 juz. Jadi luar biasa. Inilah kalam Allah SWT. Karena itu pemirsa JTV, sebagai orang Islam kita tidak boleh melupakan Al-Quran. Al-Quran ini hudal lil muttaqin, petunjuk bagi kita. Dalam hadis saya dikatakan, ya, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepadamu wahai umat Muhammad itu dua perkara, wahai umatku, kata Rasulullah, ya. Taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu sekalian dua pusaka. Apa itu? Jadi barang siapa berpegang teguh kepada dua perkara itu, dijamin tidak akan sesat selama-lamanya. Lan tadzillu abada, sampai di hari akhirat tidak sesat. Tapi kalau orang melepaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi itu, akan sesat mereka itu. Tidak berpedoman kepada Al-Quran, akan sesat. Jadi apa dua pusaka Rasulullah itu? Amrain itu, dua pusaka itu apa? Rupanya, ya, Al-Quranul Karim wa Sunnatan Nabi. Al-Quranul Karim dan sunat nabinya. Arti hadis-hadis nabi. Selain Al-Quran ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita, juga Rasulullah meninggalkan hadis-hadisnya, perkataan-perkataannya yang apa? Yang sahih, ya. Yang tidak sahih boleh kita pinggirkan dulu. Ada juga yang maudhu kita buang, walaupun namanya hadis, tapi itu hadis maudhu, hadis palsu. Jangan digunakan. Hadis lemah boleh digunakan, tapi bukan masalah hukum. Jadi untuk meyakinkan ibadah, untuk menambah semangat beribadah, silakan menggunakan hadis-hadis dhaif. Itu dibolehkan. Tapi untuk hukum tidak boleh. Pemirsa JTV yang dimuliakan oleh Allah SWT, bulan ini bulan Al-Quran,
seharusnya kita umat Islam semuanya di bulan suci Ramadan ini mengaji siang dan malam. Mengaji kita. Jangan hanya yang mengaji anak-anak di Manasah atau orang-orang muda di Manasah, beberapa orang. Yang lain di warung kopi. Tidak pernah dengan menonton pertandingan tinju, pertandingan olahraga, bola. Nah, itu rugi ya. Rugi sia-sia, bulan Ramadan terus berlarut, berjalan tanpa terasa sudah 17 ini. Jadi tidak lama lagi bulan Ramadan itu akan kembali. Tapi ketika seseorang tidak pernah mengaji, itu rugi. Rugi sekali. Seseorang yang terus mengaji semakin dekat ya dengan Al-Quranul Karim. Nah, karena Al-Quran itu memang menjadi obat ya. Tatmainul qulub. Jadi obat ya. Asyifa wa rahma. Jadi tenang hati kita. Karena itu mari kita ngaji ya. Mengaji saja sudah tenang hati. Apalagi apabila kita mau membaca terjemahannya. Karena tidak semua orang Aceh itu bisa bahasa Arab. Yang tidak mampu berbahasa Arab, silakan menggunakan Al-Quran terjemahannya. Dan kita akan mendapat kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Ketika kita tahu isi atau kandungan Al-Quran itu. Yang lebih baik lagi kita baca tafsir. Misalnya tafsir yang sudah diterjemahkan. Itu putra Aceh saja, ada seorang putra Aceh, dua tafsir di Karang. Luar biasa ulama besar itu. Walaupun kadang-kadang orang tidak banyak mengenalnya. Yakni Profesor Dr. Teku Tengku. Teku lagi dia. Dia bangsawan Aceh. Profesor Dr. Teku Tengku. Luar biasa ya. Hasbi As-Siddiqi. Dua tafsir di Karang. Itu belum pernah ulama lain mengarang dua tafsir. Hamka satu tafsir. Orang lain satu tafsir. Tapi Profesor Dr. Tengku Hasbi As-Siddiqi itu dua tafsir sekaligus dikarang. Yang pertama tafsir An-Nur. Ini dikarang ketika beliau masih ada di Aceh. Ya. Tapi waktu beliau berada di Yogyakarta sebagai dosen di IAIN Jakarta, Yogyakarta, beliau mengarang tafsir lagi. Namanya tafsir Al-Furqan. Jadi satu-satunya ulama Indonesia yang mengarang dua tafsir adalah Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi. Quraisy Shihab saja masih satu tafsir. Quraisy Shihab tafsirnya Al-Misbah satu baru. Profesor Hamka satu, Umar Bakri satu. Apakah kita tidak bangga dengan ulama kita dari Aceh? Dua tafsir sekaligus. Harus bangga dong. Tapi orang yang tidak mengenal malah tidak dianggap ulama ya. Itu karena kita tak kenal maka tak sayang. Pengarang tafsir pertama di dunia Melayu juga orang Aceh. Itulah namanya Syekh Abdul Rauf bin Ali As-Singkili. Setelah meninggal beliau dikenal dengan Syiah Kuala. Beliau mengarang tafsir. Tafsir pertama dalam bahasa Melayu. Nama tafsirnya itu apa? Tafsir Baidawi. Ya, tafsir bahasa Melayu pertama. Atau Tarjuman Munafid. Terjemahan yang bermanfaat. Itu karya ulama besar Aceh. Dan digunakan seluruh Nusantara. Sampai sekarang masih dicetak. Jadi orang-orang di Jawa menggunakan tafsir Baidawi, karangan Syekh Abdul Rauf Syiah Kuala. Di Kelantan, di Patani, semua menggunakan. Jadi itulah kita harus bangkit, harus bersemangat. Supaya profesor-profesor Islam di Aceh ini juga harus mampu menandingi ulama-ulama dulu. Padahal dulu ulama itu menulis dengan tangan, pakai dawat ya. Habis dawat dicolok lagi ada apa itu puri hijau.
Jadi kalam itu dari perijuk di peruncing, ya, ya. Atau dari bulu ayam diruncingkan, dicolok ke dalam peluk Daud, ya. Ditulislah tafsir. Berbulan-bulan, bertahun-tahun baru siap. Tapi sekarang kita bisa mengarang sebenarnya dengan tangan kita sangat cepat di komputer. Cuma tanda tanya kita, kenapa kita tidak mampu? Kenapa profesor-profesor agama itu tidak mampu? Itu kan perlu kita tanya. Seharusnya sudah lahir tafsir-tafsir baru. Nah, karena mereka sudah profesor, sudah doktor, ada komputer, nah, tapi tidak mampu. Nah, itu perlu perenungan. Kenapa? Saya juga tidak tahu kenapa. Kenapa mereka tidak mampu, kan? Nah, gitu. Sayang sekali. Jadi belum ada yang mampu menandingi ulama-ulama dulu. Nah, ulama dulu itu mampu mengarang sangat tebal-tebal kitabnya, ya, dan kitab-kitab mereka itu masih digunakan sekarang ini. Tapi ulama-ulama sekarang tidak mampu mengarang kitab-kitab. Nah, jadi hanya terserah kepada ulama. Terserah kepada mereka kenapa mereka tidak mampu. Kalau kita ini kan orang awam, kita tidak mampu memang, tidak punya ilmu untuk menulis itu. Karena cara-cara menjadi penulis tafsir itu banyak, ya. Harus mampu bahasa Arab juga bertingkat-tingkat. Harus mampu albayannya, harus mampu ta'arufnya, sastranya, ya. Harus mampu majat-majatnya. Nah, kita tidak bisa. Tetapi ada profesor-profesor di UIN itu, ada yang mampu itu. Cuma yang jadi masalah, tidak mau bekerja, tidak mau melakukan karya-karya ilmiah itu. Nah, mudah-mudahan dengan ceramah ini, profesor-profesor kita, profesor agama kita itu harus melakukannya, harus membuat tafsir sendiri. Supaya namanya abadi, ya, seperti Profesor Asbi Siddiqui, itu akan dikenang orang, ya, akan dikenang orang. Pemirsa CDP yang dirahmati Allah, kemudian Al-Quran itu janganlah menjadi pajangan dalam lemari kita di rumah. Al-Quran diturunkan untuk dibaca, bukan untuk disimpan di depan di depan meja tamu untuk kita lihat. Datang tamu, hebat kali bapak itu, ada Quran, Qurannya bagus sekali, berapa dibeli ini, ya. Padahal yang punya Quran itu enggak pernah membaca. Itu aneh juga. Padahal Al-Quran diturunkan untuk membaca, untuk kita baca. Jadi alhamdulillah ini sudah ada SMS, ya. Sudah ada SMS. Nah, menarik sekali SMS-nya. Kemana dia lari? Baik, pemirsa TV, kita cari dulu, ya. Ah, sudah dapat nih. Saya baca dulu, ya. Saya baca SMS dulu, ya. Al-Quran itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran itu sebagai hudan, ya Ustaz. Kalau hanya sekedar baca dan hafal sudah jadi hudan. Ya. Jadi saya nantilah, kita sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan lewat SMS, ya. Tadi ada yang menelepon langsung, mohon maaf, ya. Jadi hudan itu petunjuk, ya. Tentu petunjuk itu lebih luas. Makna petunjuk itu, hudan itu lebih luas. Jadi Al-Quran kalau kita baca dapat pahala. Kalau kita hafal juga dapat pahala.
Tetapi yang lebih besar pahala lagi kalau kita tahu artinya, tahu tafsirnya dan mengamalkannya. Nah, itu baru lebih hebat, ya. Jadi begitu, terima kasih sudah ada pertanyaan tadi. Ini ada Cikdu lagi di Banda Aceh ini, ya. Saya buka nih Cikdu. Assalamualaikum Ustaz, saya Cikdu di Banda Aceh. Orang tidak terawih apa sah puasanya? Cikdu, orang tidak terawih itu sah puasanya, ya, karena terawih itu sunat, ya, sah puasanya. Tetapi orang itu merugi, di terawih itu sangat banyak pahalanya, luar biasa pahalanya. Oh, jadi dia itu sunat, tapi pahalanya sangat besar, karena terawih hanya ada dalam bulan Ramadan saja. Lebih baik jangan ditinggalkan terawih itu, ya. Apakah yang 8 atau yang 20, itu silakan saja. Silakan saja beribadah, tapi jangan ditinggalkan terawih itu. Nanti menyesal kalau sudah tua, sudah sakit lutut, ya. Wah, kenapa waktu muda saya tidak terawih? Sekarang menyesal. Jadi sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumat kemarin kami sangat menikmati khutbah yang Ustaz sampaikan. Oh, iya. Oh ya Ustaz, kami ingin bertanya, mengapa orang-orang sekarang, orang sekarang siapa itu, lebih suka menjelek-jelekkan orang lain ketimbang memikirkan ibadahnya sendiri? Oh begitu. Wassalam Sufyan Ham di Muntasi. Ya, barangkali saya khatib di Muntasi kemarin, maka dikatakan kagumlah sama saya. Tapi saya sendiri menganggap saya ini orang biasa-biasa saja. Orang yang tidak suka juga dikagum-kagumi, ya. Enggak usah dipuji-puji berlebih-lebihan, nanti naik kuping saya gitu. Jadi Ustaz Amir orang-orang biasa, ya. Tidak bagus. Kalau Anda menganggap khutbah saya bagus, mempesona, terima kasih saja. Tapi saya punya kekurangan, ya. Ya, pertanyaan yang kedua, intinya kita tidak boleh, ya, menganggap ibadah orang lain itu tidak benar, ya. Yang benar menurut model kita itu jangan, ya. Ya, yang penting ibadah kita sendiri, kita selidiki, kita memperkuat, melihat apa yang makruh, apa yang sunat di situ, pikirkan untuk diri kita sendiri, jangan melihat orang lain. Kadang-kadang kita beda mazhab. Tadi pagi saya jadi makmum, imam kami itu dari Sudan, Syekh Humam, ya. Beliau setelah bangkit dari ruku, Allahu Akbar, beliau meletakkan lagi tangannya di perut, kemudian melepaskan, baru turun. Sedangkan kita di Aceh ini, setelah bangkit dari ruku ini, Sami'allahu liman hamidah, kita lepaskan tangan. Tapi kami saling menghargai, walaupun beliau, karena beda mazhab, di Sudan itu mazhab Maliki. Jadi beliau dikontrak ke Aceh sebagai imam masjid raya, kadang-kadang berkeliling waktu subuh. Tidak apa-apa kita ikuti walaupun berbeda mazhab dengan kita, tidak salah. Tapi kalau kita anggap salah, kok begitu imam dari Sudan? Tidak salah karena berbeda mazhab. Yang penting bagi kita saling menghargai. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bukan hanya mazhab Syafi'i, ini harus diingat. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak mazhabnya. Tapi yang besar saja itu empat, ya. Yang besar itu Imam Hanafi,
Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Jadi orang-orang juga memasukkan dalam Ahlussunnah ini ya beberapa imam yang lain. Misalnya mazhab Hasan Basri dari Baghdad. Itu Ahlussunnah wal Jamaah juga. Mazhab Sufyan Tsauri dari Kufah. Ahlussunnah wal Jamaah juga. Dan ada juga yang memasukkan mazhab Zahiri, Daud Zahiri. Itu mazhab Ahlussunnah juga. Jadi hargailah orang lain. Hargailah orang lain, jangan mencaci maki orang lain yang berbeda dengan kita, supaya kita memiliki qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang tidak ada dengki, tidak ada iri di dalam hati kita. Jadi kita harus bersihkan hati kita. Orang-orang yang banyak ngomong, banyak memfitnah orang lain, itu sering digambarkan oleh sebuah mahfudzat, idza tamul aqlu kulul kalam. Apabila sempurna akal, orang-orang yang sempurna akal ya, kurang bicara. Coba kita renungkan. Idza tamul aqlu kulul kalam. Orang yang sempurna akalnya, yang baik akalnya, yang alim, yang punya ilmu, mereka itu kanlah kalam. Jadi sedikit bicaranya. Tapi orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak sempurna akalnya, itu bicaranya sangat banyak. Bicara untuk orang, bicara untuk orang, bicara, menjelek-jelekkan orang. Maka kadang-kadang ada pepatah Aceh mengatakan, tung kosong nyaring bunyinya. Jadi tung kosong nyaring bunyinya. Tem atau tung. Yang kosong di dalam ruhung. Lagi tamu kan ruhung di dalam. Nyan raya tak tu. Raya tu je. Tapi tong yang berisi, ya, tapi ubut tu. Jadi hati-hati dengan bicara, mialu dah bergahabah, le salah. Apalagi ilmu yang dikurang. Rubbal qalami aqta'u min hisami. Kadang-kadang kata-kata itu lebih tajam dari pedang. Jadi tersinggung orang kalau bicara-bicara yang santun, bicara yang baik-baik. Atau lebih baik kita diam saja. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya, bicaralah yang baik-baik, ya, atau awliyasmun. Atau lebih baik diam saja. Jadi kalau bicara boleh, fal yakul khairan, katakanlah yang baik-baik. Yang baik-baik itu apa? Mengajarkan orang lain kepada kebaikan, ceramah kepada kebaikan, ceramah untuk mengajak kepada amal ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi ceramah tidak semuanya baik. Kalau ceramah emosional, menjelek-jelekkan orang lain, itu ceramah yang tercela. Itu tidak ada hikmah dalam ceramah itu. Ceramah yang ada hikmah adalah ceramah yang mau'izatil hasanah, yang memberi pelajaran yang baik kepada orang lain. Itu ceramah yang bil hikmah. Beli dari ceramah ada yang menjadi masalah bagi orang yang dengar. Kita hidup-hidupkan bid'ah, kita hidup-hidupkan khurafat, kita jelek-jelekkan ulama misalnya. Atau sebaliknya, ya, tidak boleh. Rasulullah tidak pernah mengutuk, tapi Rasulullah mengajak kepada kebajikan. Baik pemirsa JTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk, ada lagi ini SMS sudah masuk. Ustaz, apa benar MBU Aceh sudah menetapkan bahwa untuk Aceh mazhab kita khusus Syafi'i dari Hashim, ya,
Sampai saat ini saya belum tahu. Belum tahu. Jadi kita tanya nanti apakah benar. Ya. Sampai saat ini saya belum tahu. Baik pemirsa JDV yang dirahmati Allah, waktu telah meninggalkan kita. Insya Allah kita bertemu besok pagi. Kita tutup acara ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.